Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Haji Agus Rohmat, SIK, SM HUM, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, mengajak kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di sekitar kita. Tidak hanya di kota-kota besar, sekarang narkoba sudah banyak masuk ke wilayah pedesaan dengan segala macam bentuk dan modus operandi. Jangan tinggal diam, karena masa depan bangsa tergantung dari kepedulian kita dalam memerangi masalah narkoba. Tolak penyalahgunaan narkoba dan silakan laporkan apabila menemukan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, dan bantu pecandu serta korban penyalahgunaan narkoba untuk bisa mendapatkan akses rehabilitasi. Salam sehat tanpa narkoba, war on drug, speed up, never up. Mari wujudkan Jawa Tengah gayeng, perangi narkoba bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.